jelas tadi kan supir mobil itu dari atas udah balap aja kan. Rupanya si supir tadi mau ngambil kiri, pasti kena kami kan. Nah, orang ini kan banyak, jadi kan kami udah pelan-pelan aja, makin kencang dia mungkin kena rem blong tadi. Yang empatnya ke kanan karena kosong tadi kanan kan, tapi ada mobil parkir. Udah diempat ke kanan, geser dia lagi ke kiri, itulah nyenggol kami. Nyenggol kami baru dia lari kan nabrak. Berlawanan arah itulah, maka masuk jurang tuh mobil. Ada korban nggak? Ada. Berapa orang nggak? Tahu pasti ya, yang pasti meninggal udah satu baru rumah sakit sekarang tadi. Kalau yang itu nggak tahu ya, nggak tahu.